Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Riana Res. Nah, di video kali ini aku akan membuat kue ulang tahun hanya dengan dua bahan. Simple, praktis, gampang banget cara membuatnya ya. Untuk kalian yang penasaran, simak terus videonya sampai selesai. Dan jangan lupa subscribe. Terima kasih. Siapkan dua wadah, kemudian satu bungkus Oreo rasa strawberry atau rasa apa aja ya, terserah kalian, selera masing-masing. Kemudian ini akan aku pisahkan antara biskuit dan krim strawberry-nya. Lakukan sampai selesai, dan untuk biskuitnya nanti akan aku haluskan. Kemudian untuk krim strawberry-nya ini nanti akan aku buat topping ya. Nah, ini udah selesai aku pisahkan. Kemudian krim strawberry-nya ini aku beri air 3 sendok teh atau bisa kalian kurangi ya. Kemudian ini aku lumatkan sampai semua tercampur rata. Nah, seperti ini. Lalu biskuitnya akan aku haluskan. Dan ini udah selesai aku haluskan ya dengan cara di blender. Kemudian aku taruh di mangkok. Selanjutnya aku tambahkan air ke dalam biskuit yang sudah kita haluskan secukupnya aja, sampai biskuitnya ini nanti teksturnya menjadi seperti krim ya. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata, sampai nanti teksturnya halus. Oke, ini udah selesai ya, teksturnya menjadi seperti ini. Kemudian lanjut, ini krim stroberinya aku taruh di plastik segitiga. Selanjutnya aku siapkan 5 slice roti tawar, dan ini pinggirannya akan aku potong. Selanjutnya ambil 4 lapisan roti tawar, dan ini roti tawar yang pertama aku olesi menggunakan krim biskuit Oreo yang tadi ya, yang sudah kita campur dengan air. Kita olesi secara merata. Dan untuk kalian yang kepengen krim biskuitnya ini manis, kalian bisa tambahkan dengan sedikit gula pasir ya. Setelah selesai dioles, ini aku lapisi lagi, kemudian oles lagi dan lapisi lagi, kemudian oles lagi sampai selesai. Setelah selesai, jangan lupa pinggirannya juga kita oles ya secara merata sampai selesai. Oke, ini udah selesai aku oles, hasilnya bagus banget kan, kinclong. Setelah ini aku beri krim strawberry-nya yang tadi ya, supaya ada manis-manisnya. Untuk kalian aku saranin, kalau mau mencampur krim strawberry-nya ini menggunakan air, jangan terlalu banyak ya, karena ini aku terlalu banyak, jadi hasilnya jelek. Kalian cukup menggunakan 1 sendok teh aja ya. Oke, setelah ini pinggirannya akan aku taburi menggunakan sisa roti tawar yang pinggirannya tadi. Aku hancurkan, lalu aku taruh di atasnya ya, seperti ini di pinggirannya sampai selesai. Setelah selesai, atasnya juga akan aku beri krim strawberry-nya. Oke, ini udah selesai ya. Dan tarai, ini dia hasilnya. Wow, cantik sekali. Oke, nah ini sudah aku potong, akan aku taruh di piring.
Dan taraaa, ini dia hasilnya. Kue ultah cuma dengan 2 bahan aja hasilnya bagus banget ya. Aku cobain. Bismillah. Enak, ini enak banget. Kerasa banget, pokoknya ini rasa Oreo. Enak dan simple banget cara membuatnya. Recommended untuk kalian yang kepengen bikin kue ultah yang simple banget ya. Hanya dengan 2 bahan, kalian udah bisa bikin kue ultah yang enak rasa Oreo seperti ini. Oke, untuk kalian yang suka dengan video aku, jangan lupa untuk selalu dukung dengan cara like, comment, share, dan subscribe juga. Jangan lupa juga klik tombol loncengnya ya, supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video.